Salam karate. Os. Yang tadi sudah disampaikan dilantik di mana pengurus Ikanas Nias Utara adalah satu perpanjangan tangan daripada Ikanas Sumatera Utara. Sebagai informasi Pak, Ikanas ini adalah perguruan karate yang terbesar di Indonesia. Di bawah naungan Forky, Ketua Umum Ikanas Pusat adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti. Bukan berarti anggota Ikanas ini berada di kepolisian, tidak. Di seluruh TNI kita juga punya. Terus Sumatera Utara, kita di Brigit 7, di Ahranut, di 141 ya, 123 juga ya. Itu salah satu hasil dari binaan dari 123 adalah sampai David, itu pembinaan dari 123. Dan sekarang ini merupakan sayangnya berada di Pusat Utara. Mudah-mudahan Bina Usaha juga akan berhasil membina generasi muda. Yang saya lihat pada akhir-akhir ini, dua event yang diikuti oleh tiga event yang diikuti oleh Nias Utara, pertama mengikuti O2SN Perintah Olahraga Siswa Nias Utara, karena baru muncul bisa main ke tempat yang sudah dua kali main, tiga kali main perlu gagal. Para event selanjutnya sudah di Open, ada empat karateka, satu juara satu, satu juara dua, dua juara tiganya. Jadi empat-empatnya membawa hasil. Yang terakhir Pak, juara internasional di tebing tinggi. Nias Utara mewakili dua orang aja Pak. Salah satu juara dua yang dikalahkan oleh juara dunia Surinita, dari Surinita. Ya, Surinita dari Lanka itu. Jadi kalau kami lihat Pak, potensi pada anak-anak kita yang ada di Nias Utara ini cukup besar. Ya Bapak Ibu sekalian, kami daripada BK Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan menitip pada seluruh pihak yang ada di Nias Utara, terutama Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Seluruh. Ya, Koni.